Yo, hello guys, welcome to my channel. Gue bakalan kasih kalian tutorial cara menemukan si visual yang cepat versi kedua. Ya, gue dapat teori lagi dari Bang Rem, guys. Moderator gue. Okay, so kalian pertama butuh resvis. Jadi kalau kalian lihat di update-nya resvis yang V4 itu kayak ya di Google lah kalian cari. Res V4 itu nambah chance buat kalian nge-spawn si bis. Jadi spawn si bisnya tuh lebih cepat. Kemarin tuh gue udah dapet 2 si 2 rambling sama 3 si bis biasa kalau kalian lihat live stream gua kemarin ya. Nah, ini guys fotonya. Dan yang kedua kan butuh hoki. Jadi kalau misalnya kalian nggak hoki ya nggak bisa kalian bisa langsung dapat 2 rambling. Dan ini kadang ini work, kadang enggak. Kadang ini bisa 30 menitan lebih baru ketemu satu. Jadi si bis tuh enggak selalu nge-spawn, guys. Cuman chance buat ketemunya itu lebih besar kalau pakai Fishman. Mau yang V2 atau V1 atau V3 sama aja kayaknya. Guys, kalau misalnya kan lihat di sini emang enggak ada ya. Tapi di salah satu YouTube orang kan bilang kalau misalnya kalau kan misalnya pakai Risk Shark atau yang biasanya gue bilang Fishman itu bakalan nambahin chance buat dapetin si bis. Yang kalau misalnya pakai risk lain mungkin 30%, tapi kalau misalnya pakai fishman atau shark mungkin lebih tinggi di atas 50%. Soalnya kemarin nih setelah gue dapet rambling 2 menit setelahnya atau 3 menit setelahnya gue dapet si bis biasa. Setelah itu berapa menit setelahnya juga gue dapet rambling lagi. Dan setelah kayak 10 atau 20 menit baru dapet si bis biasa. Lalu itu 10 menit kemudian baru dapet si bis biasa lagi, guys. Ya, sorry. Ya, itu bener. Emangnya gitu. Jadi hoki-hokian kadang yang gua kasih tahu kalian ini work, kadang enggak. Dan by the way, guys, kalau misalnya yang minutes kemarin caranya udah enggak bisa, itu mungkin karena ini ya, guys, karena update. Jadi update-nya tuh mirisnya tuh jadi kayak lebih rare gitu, guys. Kalau kan lihat di Google itu pasti ada. Nah, gue langsung aja coba trik yang gue kasih kalian ya. Gue coba pakai timer ngitung berapa menit. Dan by the way, guys, ini bukan akun gue ya. Jadi gue ini masih ngejoki account ini. Dan ini triknya bukan dari gue, guys, dari Bang Ren, moderator gue. Makasih udah ngasih tahu. Plus lagi. Katanya sih teorinya juga dari youtuber itu. Mungkin Fishman itu kan juga berhubungan dengan si bis gitu lah ya, karena sama-sama fish, monster di laut ya kan. Dan kan harus nunggu di kapal dulu ya, guys, selama 20 menit. Kalau nggak gitu, guys, kan nggak bakal nemu si bis satupun. Atau nggak setelah 20 menit di air kan. Kok lama banget ya kelar si bis. Jadi kan harus nunggu 20 menit pakai kapal di air. Terserah di mana aja, cuman gue saranin ikutin gue ya, guys ya. Nah, kan nunggunya di sini ya, guys ya. Pokoknya rada jauh dari island. Dan ini udah gue kasih tahu di yang pertama sih, tutorial yang pertama. Yang berapa minggu lalu lah videonya. Udah gue bikin, jadi tinggal nunggu di sini pakai risk apapun bisa. Cuman mungkin setelah kemarin update, itu banyak orang-orang yang bilang ini makin susah nyari si bis. Ya emang bener, guys. Cuman kalau misalnya kalian pakai fishman mungkin lebih gampang. Jadi kan kalau mau hunting si bis mau cepet kusaran pakai fishman ya, guys ya. Oke, gue bakalan hitung timer di sini. Wait, lupa gue. Nunggu 20 menit dulu, guys, sebentar. Setelah 20 menit nanti gue hitung timer udah berapa menit si bisnya muncul. Oke, guys, ini kayak di bawah 5 menit asli. Ini di bawah 5 menit, guys. Gue lupa ngitung, cuman ini di bawah 5 menit asli. Gue baru bentar banget kayak sekitaran tadi. Kayaknya 9.17. Jadi 9.17 tadi di jam 9 lebih 17 menit. Tadi ada shiver, gue kill shivers dulu. Dan tiba-tiba setelah gue balik 3 menit sih, 3 menit setelahnya langsung muncul, guys, SB. Ini bodoran, cuman gue gak ngitung ya, guys. Tadi, ya kan bisa langsung aja coba cara yang gue kasih yang dikasih tahu Bang Ren nih. Makasih Bang Ren udah kasih caranya, kemarin gue lebih cepet nanti si misnya.
guys, itu dia buat videonya tutorial cara menunggangkan si bis lebih cepat ya, teori dari gamenya sih, gamenya sama Bang Ren. Makasih udah ngasih teori. Oke, anyway, thank you for watching, I guys enjoy, dan jangan lupa kalau kalian enjoy, boleh kasih like, subscribe, and share ke teman-teman kalian biar gue makin semangat bikin videonya, guys. Dan kalau kalian misalnya butuh bantuan nyari si bis kan, bisa aja langsung komen dan gue bakalan live. Ya kalian komen di live gue aja. Biasanya gue tuh live sore setelah asar lah ya. Gitu gak, komen di video ini aja. Yaudah guys, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar cepet 1000 subscriber dan gue bisa giveaway akun Bang Yori guys. Dadah.